tapi sempat cari tahu gak sih IG-nya Adi tuh kayak gimana pertama kali kamu dirimu tahu di jodoh-jodohin sama netizen? Sempat cari tahu gak sih? Mungkin sebenarnya kayak auto tahu gitu loh, Kak. Matiin dirimu tadi ketemu sama Adi. Gimana tanggapannya? Baik, kayaknya orangnya baik dan sebenarnya aku baru-baru banget ini juga kenal, jadi kayak gak belum tahu banyak tentang Kak Adi juga, jadi ya baik sih so far, baik. Tapi dirimu tahu ya di jodoh-jodohin sama netizen ya? Tahu aku banyak di tagin di Instagram. Tepatin katanya rencana ada punya rumah baru juga nih. Waduh. Ya, rumah baru katanya. Sebenarnya gak tahu sih, karena keuangan aku yang megang ayah kan, jadi aku gak tahu kalau misalnya ayah udah jalan beli rumah, tapi emang ada planning sih, tapi belum tahu kalau ya udah yuk. Udah dua kasih. Punya konsep bagian apa bikin rumah? Maksudnya konsepnya seperti apa gitu? Sebenarnya karena mungkin masih tinggal sama orang tua juga, jadi nggak terlalu kayak itu banget sama konsep. Aku lebih ke apa ya, nih satu studio sih buat biar rekaman di rumah. Tadi udah lagi nggak ketemu ya? Gue kayak kenalan sama orang-orang gitu, mungkin jatuhnya kayak belum kenal, jadi kayak panik gitu loh di kayak jadi-jadi gitu, jadi ya gitu. Tapi sempat cari tahu gak sih IG-nya Adi tuh kayak gimana pertama kali kamu dirimu tahu di jodoh-jodohin sama netizen? Sempat cari tahu gak sih? Mungkin sebenarnya kayak auto tahu gitu loh, Kak, karena di tag-tagin jadi oh ini Kak Adi, oh baiklah gitu kayak. Ya udah yuk. Oh baju kan. Oh baiklah. Sudah? Auto tahu gitu. Pembicaraan masalah rumah itu nanti ya. Sama sekali belum. Kalau misalnya udah dilakukan atau udah di rumah ya aku belum tahu sama sekali, cuman kalau mang ayah ada obrolan mau kayak udah suka kayak ngeliat-liat rumah gitu kan, tapi aku belum tahu kalau udah sampai belum. Ya, di udah sama karya kamu ini maksudnya ada nggak pencapaian apa yang pengen buat kamu capai? Aku pengen banget konser full dari album aku yang baru nanti sih, dan itu belum banget capai karena kan masih nabung buat terus ya, jadi emang semoga bisa ditunggu sampai nanti. Itu jam berapa sekarang? Masih belum. Apa sih? Jam berapa? Oke. Off-air aku jatuhnya lebih ke virtual sekarang, terus sempat juga sih kemarin ke aku lupa daerah mana, cuman jatuhnya itu benar-benar orang-orangnya terbatas banget dan belum banyak juga sih yang ibaratnya tanda kutip kayak banyak acara kayak gitu, jadi semoga sih kedepannya bisa benar-benar memungkinkan si konnya juga buat aku. Pasti kan virtual itu pasti beda ya, maksudnya crowd-nya apa yang kamu kangenin dari hari itu? Aduh, aku kangen banget kayak melihat senyumnya teman-teman, misalnya kalau lagi aku nyanyi, terus itu kangen banget lihat mereka nyanyi bareng, benar-benar ngerasain ini loh kayak aku lagi nyanyi, mereka lagi dengerin gitu-gitu, jadi kayak kangen sih, kangen anak-anak band, energinya semua. Yep, thank you, Katin. Okay,